Apa? Hai, hai, hai. Gue ntar gue makan. Makan, ntar makan. Ntar makan. Panas. Hanifah makin dikenal pasca dirinya diamankan. Saat itu, Hana Hanifah diamankan bersama seorang lelaki di hotel dan juga diberitakan kalau dirinya adalah salah satu artis prostitusi. Jelas membantah dirinya dijadikan korban hingga bisa kembali ke Jakarta. Dirinya juga diakui adalah pacar Chris Hatta, namun kini Hana Hanifah membantahnya. Chris Hatta yang mengakui dirinya memiliki hubungan spesial dengan Hana Hanifah karena memang beberapa hari sebelum penangkapan, Chris Hatta dengan Hana Hanifah nampak akrab di salah satu konten Chris Hatta, terlihat keduanya seperti orang pacaran dan bermesraan. Chris Hatta mengakui memang ada hubungan dengan Hana Hanifah, bahkan menyebutkan Hana Hanifah bermalam dengannya sebelum penangkapan. Kali ini Hana Hanifah membantahnya. Hana Hanifah sebut bermalam dengan Chris Hatta. Hana Hanifah menyebutkan Chris Hatta bohong, tidak pernah punya perasaan terhadap Chris Hatta, bahkan dirinya tidak pernah berhubungan dengan Chris Hatta, apalagi pacaran dengan Chris Hatta. Jadi yang disebutkan Chris Hatta itu adalah bohong. Kurang aja lu enggak. Oke, berarti next kita harus gas lagi sih. Betul. Tunggu dulu nanti videonya upload di YouTube-nya Chris. Udah gitu. Iya, Chris Hatta Luis Aviaro. Oke, bro. Nama Hana Hanifah kini makin terkenal, makin dikenal setelah berita itu. Kini Hana Hanifah menyebutkan kalau Chris Hatta pembohong. Gak ngerti maksud Chris Hatta menyebutkan kalau Hana Hanifah pacarnya itu apa. Entah mendobrak popularitas lagi atau memang cari sensasi dari kasus Hana Hanifah. Yang jelas Hana Hanifah menyebutkan kalau dirinya membantah ada hubungan spesial dengan Chris Hatta. Diawali berteman baik-baik hingga mau kolaborasi konten, kali ini Hana Hanifah tak mau lagi berteman dengan Chris Hatta karena ternyata Chris Hatta hanya memanfaatkan popularitas dirinya, apalagi dari kasus itu. Kini dirinya yang masih jomblo, Hana Hanifah menyebutkan dirinya ingin fokus bekerja dulu, tak mau pacaran dulu apalagi dengan Chris Hatta. Dirinya Chris Hatta memang bukan tipe dirinya. Kini Hana Hanifah yang makin banyak kerjaan syuting dan juga pemotretan menjelaskan udah beberapa lama tak bertemu dengan Chris Hatta, apalagi dari permasalahan itu. Chris Hatta sempat menghubungi beberapa kali namun Hana Hanifah tak mau bertemu dengan Chris Hatta. Lu ya, bohong dari mana, gua main bagus kok. Iya, aku tuh sengaja guys, sengaja gitu biar aku dibeliin bola. Oh gitu kartu jadi ya. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.